Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Qa'ili fi muhkami kitabihil mubin. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ar-Rasulil Amin. Qa'idil ghurril mayamin. Al-Qa'il man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi alladhina 'amilu 'ala nashri hadzal din bil hujjati wad dalilil wadhihil mubin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Sabtu 12 September 2020, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Apa makna anak kunci syurga? Maknanya syurga itu nak masuk ada kunci. Kita sekarang ni nak bawa anak kunci yang kita insya Allah kita mengharapkan kita layak untuk sampai ke syurga nanti insya Allah. Bila saya sebut hari ini 12 September, kalau anak kata hari ini dalam sejarah, siapa dia boleh cerita kepada saya apakah sejarah itu? Sejarah 12 September. Silakan. Nak bagi lalu hadiah ni, ha. Cepat. Ha, 12 September, apakah hari ini dalam sejarah? Tak ada. Mic tak ada dah. Hari ini dalam sejarah, maksud dia apa? Angkat tangan nak jawab seorang-seorang. Sebab macam mana nak bagi hadiah, silakan. Ya. WTCD bom 11 September. Hari ini 12. Ah, sila. Ya. Nampak ada nak jawab. Siapa nak jawab? Silakan. Tulis. Tulislah, senang. Hadiah saya tak jalan. Tunggu lepas ni bola insya-Allah, eh? Kita kata hadiah bersedia untuk. Siapa dia jawab boleh. Hari bersejarah dalam dunia ini iaitulah pada 12 September tahun 622, iaitu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Keluar daripada rumah dia iaitulah pada 12 September, ada sebahagian ulama kata 13, bertepatan dengan 27 hari bulan Safar, tahun yang ke-14 kenabian ataupun tahun pertama hijrah. Ingat tarikh ini, jangan dilupa-lupa. Kalau kata hari ini dalam sejarah, apa dia? Kita jangan duk ingat hari WTC, hari merdeka kecil. Hari besar iaitu hari hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan 12 atau 13 September 622. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, setiap hari semuanya sejarah, kan? Sama ada sejarah itu kita tulis dengan baik ataupun kita tulis yang tak baik. Kerana para ulama mengatakan catatan suratan amalan yang kita akan baca di akhirat nanti, kitalah penulisnya. Suratan catatan yang kita nak baca depan Allah Ta'ala nanti, siapa penulis? Hah? Kita tulis. Kita tulis apa hari ini? Kita tulis yang baik, alhamdulillah, kita akan dapat yang baik. Tulis yang tak baik, bacalah depan Allah Ta'ala yang tidak baik. Na'uzubillah. Maka berhati-hati kita. Saya tak nulis apa pun ustaz hari ini. Kita tak tulis, tapi ibarat kata kitalah penulisnya. Yang menulisnya malaikat, tapi kita yang buat, kan? Daripada pagi tadi, alhamdulillah, agak-agaknya kalau kita jumpa Allah SWT pada hari ini, kita puas hati ke tidak? Bangun pukul berapa tadi? Pukul 5. Apa yang kita buat? Ya? Balas mesej? Ha? Masuk kelab mazhab wasafi dulu? Bangun pagi istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah sebut dalam Quran, sifat orang mukmin, orang baik, pada waktu sahur itu waktu istighfar, bukan waktu forward message.
bukan waktu buka mazhab wasafi lah. Tapi saya tengok banyak pukul 5 pagi orang masuk wasap. Kenapa? Kita tak ada agenda besar dalam hidup kita ni. Sehingga para ulama salah mengatakan bahawa siapa yang ada ibadat tersembunyi di antara dia dengan Allah, Allah Ta'ala cahayakan mukanya pada siang hari. Siapa nak muka dia bercahaya, nak muka dia ceria, maka orang ini hendaklah banyak beribadat secara senyap-senyap. Bila? Pada waktu malam. Pada waktu orang lain tidur, wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian kita salat subuh. Kalau dapat salat subuh berjamaah, fabiha wa ni'mat. Kan? Lepas salat subuh, kita dah mula baca zikir pagi. Lepas zikir pagi, pukul 6.30, kebetulan kita dah buka Facebook, dapat tengok live kuliah subuh, contohnya tafsir Quran. Alhamdulillah. 8.30 ada di sini, bermakna catatan amalan kita hari ini, andainya kita mati pada hari ini, insyaAllah kita rasa ada keyakinan yang besar, kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan suratan amalan yang kita tulis. Baik, jadi jagalah sepanjang hari, sepanjang hidup kita ini, insyaAllah. Baik, itu mukaddimah. Kita pergi kepada kitab kita. Saya bimbang di mukaddimahnya panjang, akhirnya kitab tak dapat dikhatamkan. Kita nak khatam cepat kitab ni, insyaAllah. Sebab banyak lagi kitab yang kita nak belajar di dalam kehidupan kita ini. Kalau tak belajar, kita akan kerugian yang sangat besar. Baik, kita pergi kepada hukum yang berkaitan dengan solat. Untuk cetakan ni, cetakan versi syarah Abu Anas Al-Faqih Ilallah ini, iaitulah muka surat 56, bab yang kedua, hukum yang berkaitan dengan solat. Hukum yang berkaitan dengan solat. Bila kita nak solat, maka solat itu ada beberapa perkara yang perlu kita belajar. Tulislah. Kalau tak ada lain kitab ni tulis. Kan dia ada tempat catatan tu. Yang pertama, dia ada syarat. Nak solat, ada syarat. Syarat terbahagi kepada dua. Satu dia panggil syarat sah. Yang kedua, syarat wajib. Nah, kena ada kertas tulis. Baik, saya ulang balik supaya para jemaah ingat. Nak solat, dia ada syarat. Kan? Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Maknanya orang nak wajib solat, siapa dia? Iaitulah orang yang aqil, yang baligh. Bagi orang perempuan, tidak ada haid, tidak ada nifas, maka wajib ke atasnya solat. Syarat sah, itu beza tu. Syarat sah maknanya kena ada wudu, kena berpakaian yang bersih pada tubuhnya, pakaiannya, tempatnya, dan kena ada at-taharah. Ini ada wudu, mana tidak ada hadas, barulah sah solat dia. Syarat. Kemudian kita berpindah kepada rukun solat. Setakat yang kita belajar ilmu fardu ain setakat ni, rukun solat kita ada berapa? Berapa? Dulu kita dah khatam berapa kali dah sini? Musalli khatam. Kita Allahumma salli ala Muhammadin apa ni, hida apa ni, mesti ke hadis kita khatam kan. Berapa rukun solat? Ni hak lama ni, ingat dah. 13. Ada kitab kata 17. Kenapa berbeza? Siapa boleh jawab? Ada yang kata 13 rukun, ada yang kata 17. Apa yang beza? Berbeza mazhab ke, berbeza apa ni, susunan nombor? Hah? Beza nombor je. Semua tu dalam fiqh mazhab Syafi'i belaka. Cuma yang 13 dia letak tumakninah satu tempat. Rukuk dan tumakninah. Maka jadi 13. Yang pisahkan rukun rukuk, selepasnya rukun tumakninah. Maka jadi 17. Kenapa anda lah kita? Kan itu dia panggil dari sudut susunan tertib nombor. Tapi isinya sama. Baik. Kemudian di dalam solat, dalam fiqh mazhab Syafi'i, kita ada pula sunat solat. Sunat solat terbagi pada dua. Yang pertama dia panggil sunat ab'ad. Sunat sebahagian daripada amalan solat, tapi dia tidak rukun.
Apa dia contoh? Tasyahud awal itu sunat abad. Yang kedua kunut subuh. Ini kita cakap dalam fiqh mazhab Syafi'i. Baik. Itu dia panggil sunat abad. Mana kalau kita tinggal tidak batal solat kita, berbeza dengan rukun. Kemudian baru datang sunat hai'ah. Sunat dari sudut kelakuan dan bacaan. Angkat tangan, tak angkat tangan. Kalau tak angkat terus gini, yo, boleh je. Macam sebahagian daripada mazhab dia tak angkat je tangan. Dia angkat sekali mula-mula, lepas tu Allahu Akbar, tak ada dah. Tangan duduk sini. Bukan duduk sini pun. Iaitulah fiqah mazhab Maliki contohnya. Dan bacaan. Bacaan ada solat lain daripada rukun, daripada Fatihah, daripada tasyahud kan. Kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbil fili, itu semua sunat. Kemudian yang terakhir dia, sebelum akhir lagi dia panggil makruh solat. Perkara yang makruh, kata di ulama senang je nak tahu perkara makruh. Yang tidak sunat itu makruh, tinggalkan sunat itu makruh. Habis apa itu makruh? Tinggal sunat. Apa itu sunat? Jangan buat yang makruh. Habis itu. Macam mana? Bahasa kita yang simple, mudah dia panggil sebaliknya. Yang terakhir barulah kita akan pergi kepada perkara yang membatalkan solat. Jadi insyaAllah dalam kitab kita, perjalanan kita, rehlah ilmiah kita ini, dalam kitab yang ringkas ini, insyaAllah ana berazam untuk mengajar juga ringkas. Kalau tidak panjang kita. Tapi dalam bab rukun iman baru ini, oleh kerana saya tengok Tuan Syekh kita Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala ringkas kan, jadi ana panjangkan supaya para jemaah sekurang-kurangnya kita renew balik ataupun ulang kaji balik ilmu fardu ain tentang rukun iman. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita terlupa balik, kita ada dua rakaman di sini yang rasmi. Satu rakaman di Masjid Negara sendiri, satu lagi rakaman di Abu Anas Madani, ataupun kalau tengok di YouTube Halaqah Abu Anas Madani, ada playlist di situ, dan juga Hirak Dakwah, ada tiga. Di playlist tengok kitab Anak Kunci Surga Masjid Negara. InsyaAllah kita akan jumpa dan kita boleh ulang kaji balik. Baik, sekarang ini kita pergi kepada syarat yang pertama, iaitulah syarat sah solat. Maka nama dia At-Taharah. At-Taharah iaitulah bersuci. Nabi sebut dalam hadis At-Tuhuru Syatrul Iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Iman di sini dengan mana solat. Solat kita bagi dua, satunya taharah, satu lagi amalan solat. Sebab kalau tak ada taharah, solat kita tak jadi. Maka taharah itu terbagi kepada dua, taharah al-ma'iyah dan taharah at-turabiyah. Sama ada taharah tu dengan air ataupun taharah dengan debu. Yang debu kita panggil apa? Tayamum, alhamdulillah. Satu lagi dia panggil taharah, dia panggil solat secara darurat. La ma wala turab. Air pun tak ada, debu pun tidak ada, dia panggil taharah, dia panggil solat ashabul azhar. Solat orang yang uzur, yang tak boleh guna ataupun tak ada air nak guna. InsyaAllah nanti sampai di tempat dia nanti kita bincang. Cuma saya nak bagi dia panggil haikal azmi, orang panggil carta kasar, supaya para jemaah nampak ini perkara-perkara yang aku kena belajar di dalam menyelesaikan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama, rukun iman, alhamdulillah kita sudah belajar sebanyak, untuk catatan para pelajar, kita sudah belajar sebanyak 11 siri kuliah. 11 siri tajuk. Kalau kita, sebab saya pisahkan dalam rakaman, hak 2 jam jadi 1 jam 1 jam. Mana 11? Mana 12 siri dia semua. Tapi dalam bab keseluruhannya 6 kuliah. Alhamdulillah itu orang panggil supaya pelajar-pelajar ni kita letak di sini. Saya nak para pelajar, maaflah saya sebut para pelajar, senang ya, talibah. Baru kita rasa, oh aku ni student dan pelajar. Lepas tu kalau nak buah-buah pun boleh, sebab kita ni pelajar, betul. Waktu saya tulis PhD dulu, dalam kelas kita ni ada ustaz yang cakap, syekh kat depan, syekh kata apa, selagi mu nama pelajar, begitulah perangainya. Seronok juga kata, tok syekh besar belakang ni, janggut panjang ni belakang, dia buat PhD.
Syekh kata, mu ni selagi nama pelajar lagu tu lah, dia kata. Cakap aku duduk kat depan. Pada hari kita tahu syekh dah. Itu dia panggil tabiat pelajar. Jadi kalau sebut nama pelajar jangan marah lah. Tapi jangan pula bual-bual. Ustaz kan kata kita ni student. Boleh je kan. Sebab kenapa saya guna nama pelajar? Sebab dalam hadis Nabi SAW kata Allah Ta'ala dan para malaikat menghormati kepada li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Jadi kita nisbahkan diri kita ni kepada talibul ilmi, penuntut ilmu. Malaikat pun masya Allah tabarakallah hormat kepada orang ini. Baik, kita pergi kepada ahkamut taharah. Yang pertama ni dia panggil hukum taharah. Dalam kitab kita Tuan Syekh rahimahullah ta'ala dia tak sebut apa-apa sebab dia nak ringkaskan kitab dia ni, cuma dia nak bagi anak kunci dengan kita. Tapi sebagai syarah saya rasa saya sena-sena sebut juga, dia panggil at-taharah itu dengan makna an-nazafah. At-taharah maknanya an-nazafah wat-takhallus minal adnas, iaitulah bersih, suci, bebas daripada sebarang kotoran. Itu makna taharah. Ada tak yang ambil kelas bahasa Arab kat sini? Ada? Kenapa dalam kitab dia tak sebut babun nazafah? Kenapa dia tak sebut? Dia sebut bab at-taharah. Apa rahsia? Siapa dia boleh jawab, dia pandai. Itu je. Kenapa semua kitab, kitab at-taharah, kitab jawi, kitab Arab, semua tulis bab taharah. Dia tak kata bab an-nazafah. Kenapa? Tapi dalam definisi at-taharah lughah an-nazafah. Sebab taharah tu ada dua. Bersuci dengan mana taharah dia ada dua, dia panggil taharah hissi, bersih yang zahirnya. Satu lagi dipanggil bersih maknawi yang batinnya. Itu taharah. Tapi kalau nazafah lah yang zahir je. Itu nazafah. Dia panggil nazafah kita bersih. Bersihkan baju, bersihkan pakaian, itu dipanggil nazafah. Nazif. Allahu akbar. Menarik kan? Jadi taharah tu makna apa? Makna taharah bersih, suci, bebas daripada sebarang kotoran. Kotoran mana? Yang hissi, yang nampak dan juga yang tersembunyi, yang batin. Maka dua-dua tu kena ada. Taharah dari sudut definisi syarak iaitulah perbuatan yang mengharuskan solat. Perbuatan amalan yang mengharuskan solat seperti berwudu, mandi bagi orang hadas besar ataupun bertayamum bagi orang yang uzur. Alhamdulillah. Baik, dalam kitab kita ni kata hukum yang berkait dengan solat, syarat-syarat bersuci, kita nak jadi orang yang taharah, orang yang suci ni berapa syarat dia? Yang pertama wudu. Al-wudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga menghilangkan najis, membersih daripada segala kotoran. Syarat untuk bersuci adalah dengan menggunakan air suci. Dia panggil air mutlak. Air apa? Air mutlak. Kita belajar dalam bab air, berapa jenis air ada? Cuba sebut. Air mutlak. Lagi? Air musta'mal. Lagi? Air mutanajis. Air kena air najis. Dah, kena najis. Lagi? Air apa lagi? Jadi dalam di bawah kategori air mutlak banyak lagi lah, air hujan, air embun, air mata, air mata air, bukan air mata kita. Air apa ni, embun, salji, semua tu dipanggil termasuk dalam air yang mutlak. Baik, saya nak tanya, ni air apa? Air apa ni? Ada kata air minum, ada kata air mineral. Tak. Air? Ni baru orang mengaji, air mutlak. Saya pergi ke kedai makan, ada pekerja tanya, ni Pak Haji nak minum apa? Saya kata saya nak air mutlak. Dia kata tak ada sini. Kalau kata tak ada air mutlak, mana kau jual air yang kotor lah dalam kedai ni?
Kita tak guna bahasa syarak. Kita tidak guna bahasa fiqh. Sedangkan air mutlak, apa ni air mutlak? Air yang bersih, yang suci, yang boleh diminum, boleh dimandi, boleh dibuat bertaharah, itu mana air mutlak. Ha, lepas ni guna air mutlak pula. Nah, kita boleh air mutlak kat sini. Kita pun keluar dia punya botol baru pula, air mutlak keluaran Masjid Negara. Macam mana agak? Hebat juga tu kan. Demai air mineral, air minuman, semua air mutlak. Alhamdulillah kita dah pandai guna kan. Kategori air ni saya rasa anda tak nak hurai panjang. Cukuplah kita baca ayat Quran. Syarat untuk bersuci ialah menggunakan air yang suci. Dipanggil air mutlak. Apa makna mutlak? Suci lagi menyucikan. Apa makna air mutlak? Jawapan yang sama jangan jawab. Nak jawapan baru. Apa makna air mutlak? Ha, sila. Air, ya, sila. Air semula jadi. Dia panggil air mutlak tu dalam bahasa Arab kata mutlak maknanya air saja. Dia tidak bercampur dengan benda lain. Tak bercampur dengan air sirap, tak bercampur dengan gula, tak bercampur dengan madu, tak campur dengan susu, maka nama dia air mutlak. Mana air? Air. Air apa tu? Air mutlak. Apa nama mutlak? Air. Air apa ni? Air. Habis cerita. Itu mana air mutlak. Kan ada kita satu dia panggil sunat mutlak. Ada tak? Macam mana nak ingat sunat? Usalli sunnatal mutlak. Ada? Tak ada. Maknanya sunat mutlak ni solat sunat yang tak terikat dengan tempat dan waktu. Kita nak solat aja. Saya nak solat sini. Allahu Akbar. Itu dia panggil sunat mutlak. Tapi kalau waktu ni waktu duha, kita solat sunat duha. Maknanya solat sunat disandarkan kepada waktu kita masuk masjid. Kita solat sunat itu disandarkan kepada tempat. Nah, tapi kita tak ada diam-diam kat rumah kita. Duha pun tidak, apa dah solat lepas zuhur. Ba'diyah zuhur dah buat. Aku nak solat sunat rasa rehat aja ni. Allahu Akbar. Itu dipanggil sunat mutlak. Mana sunat tidak ada kaitan dengan tempat dan waktu, kita nak solat aja. Solat. Nah, sama juga dengan air mutlak, mana air yang tidak disandarkan kepada mana-mana kategori lain. Itu dia panggil mutlak. Air semata-mata air. Nah, kita nak cakap air, biar jelas kan. Hari ini insya-Allah para pelajar semua sudah dapat menggunakan istilah air mutlak. Kalau orang tanya, orang pergi rumah minta air mutlak, kita pun pandai dah nak bagi. Air apa? Air yang bersih. Tak kiralah ambil daripada mesin penapis air ke. Air pahit pun boleh. Air pahit tu nama air mutlak tu. Cuma kita tak berani nak minum. Sebab apa tak berani nak minum? Hah? Sebab ada klorin lah, ada macam-macam kita kata. Tapi orang minum tak mati-mati tu. Macam mana? Ada kawan saya ni kata dia tak minum pakai air tapis. Sebab air tapis itulah menghilangkan macam-macam dia punya kelebihan dalam air. Itu kita mazhab dia, kita jangan kacau dia. Cuma kalau dia pergi hospital sakit, doktor kata punca daripada air awak tak tapis, barulah kita sahkan dia bermasalah. Baik. Maknanya menggunakan air mutlak, iaitulah air yang suci lagi menyucikan. Nah, sebab dia tak sandar kepada benda-benda lain. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Artinya, dan kami turunkan air yang menyucikan dari langit. Nah, air dari langit tu nama dia air hujan. Air hujan bersih ke tak bersih? Air yang suci kan. Tapi kita ambil ke tak ambil? Kenapa? Kenapa air yang Allah hantar mari kita tak ambil? Kita duk tunggu air lori hantar. Waktu tak ada air, kita duk marah dengan lori. Kita tak marah dengan kita. Betul tak? Mana dia dari rumah kita ada tak ada tangki yang kita nak tadah air hujan? Ada ke tak ada? Tak ada. Semua air kita lepas masuk dalam parit. Itu banjir kilat berlaku. Kan? Ada seorang kawan saya ni, dia buat rumah tempat tinggi. Air selalu putus. Biasalah tekanan air nak naik tinggi. Dia asyik duduk tulis kat Facebook dia, marah kat syarikat air. Saya ni bukan mana-mana wakili syarikat air mana-mana ni.
tak ada royalti ni. Cakap dalam sudut realiti kehidupan. Ana kata, ya akhi, sampai dia mari, dia kata ana nak pindah dah rumah ni, tak jadilah. Air selalu tak ada. Ana kata rumah hantar atas bukit, bermakna udara bersih. Kan? Kalau hujan turun, tak adalah daun-daun, sampah-sampah masuk sebab dia tinggi. Ana kata, salah bukan salah hujan, bukan salah syarikat air. Salahnya, Allah Ta'ala hantar mari air, awak tak ambil, awak tunggu yang manusia hantar. Termenung dia. Astagfirullah, astagfirullah. Akhir sekali dia pergi beli 3 tong besar, tangki air dia letak belakang rumah dia. Dia buat saluran, maknanya mula-mula hujan tu sekejap, jangan lepas lagi, mungkin ada debu-debu. Sekejap 2-3 minit, ah buka. Alhamdulillah dia cakap, kalau seminggu air yang paik tak naik, dia ada pump sendiri dia boleh ambil. Kita kata alhamdulillah. Kita kadang-kadang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita asyik duduk bergantung dengan apa yang makhluk bagi. Kadang-kadang saya rasa malu dengan Allah SWT. Air aku hantar, mari kau lepas ke dalam parit, kau tunggu yang manusia hantar. Bila sekali manusia tak hantar, bising satu dunia kita. Betul tak? Yang kata ustaz ni kena bayar royalti ke saya ke air dah ni. Tak ada kena-mengena. Saya pun kena bayar air juga. Baik. Allah Ta'ala turun, wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah kata, aku turunkan daripada langit itu air tahura. Apa nama tahura? Mana air yang bersih, suci. Dalam surah Al-Anfal, tanda. Suratul Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu alaikum minas sama. Allah Ta'ala kata, aku turunkan air daripada langit supaya kamu bersih, bersuci bihi dengan dia. Maknanya tujuan air itu selain daripada kita nak minum, nak makan, nak guna, Allah Ta'ala suruh kita gunakan dia untuk bersuci. Alhamdulillah, itu kategori air. Tuan-tuan dan puan-puan sudah belajar banyak, air sungai, air laut, semua air. Zaman sahabat dulu dia confused, adakah air laut ni boleh bersuci? Air laut, kalau air sungai kita nampak lah kan, kecuali sungai zaman kita ni banyak kilang-kilang yang kacau lepas air dalam sungai. Air laut ni berbeza dengan air. Kadang-kadang bila kita mandi air laut, kita naik tu kulit kita tak sedap rasa, tak, pasal kena bilah dengan air pula kat tepi. Zaman sahabat mereka pun rasa macam keliru. Dia kata, ya Rasulullah, inna narkabul bahr. Kami ni biasa mengembara di lautan. Wa nahmilu ma'an al-qalila minal ma. Kami bawa air tak banyak untuk nak minum, untuk kegunaan dan makan. Fa in tawadda'na bihi atisna, kalau kami guna wuduk, nanti kami dahagalah tak cukup air. Afana tawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Nabi jawab macam mana? Tengok. Bahasa Nabi dia panggil bahasa mukjizat. Dalam istilah dia panggil bahasa Nabi dia panggil jawami'ul kalim. Tulis. Bahasa Nabi jawami'ul kalim, arti dianya bahasa cakapan yang pendek makna panjang. Itu bahasa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap pendek, makna dia panjang. Kita ni cakap panjang, makna kadang-kadang tak ada makna pun. Tak. Celenggok kita. Ustaz ni cakap satu jam ceramah, ketawa tak habis-habis. Balik rumah nak tulis poin tak ada. Contoh. Mungkin kita tak sedar ataupun tak ambil pengajaran. Maka Nabi jawab dua kalimah. Nabi kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Apa Nabi jawab? Tulis. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya bersih, tahur, dan bangkainya halal dimakan. Dua patah ini telah menjawab 1000 persoalan. Betul tak? Kalau tanya dia, boleh tak ambil wuduk? Boleh, Nabi jawab. Nanti orang lain tanya, ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak mandi boleh? Boleh je. Mari orang lain pula, kalau kami nak buat masak boleh? Boleh.
banyak nak jawab. Nabi jawab dua patah. Akhirnya bersih, dah bersih, mau buatlah apa yang kamu nak buat. Nak wuduk boleh, nak mandi boleh, nak buat makan boleh. Ya, nak buat minum agak sukarlah kan. Kalau makan boleh ya kita buat masak. Tak payah letak garam. Kau macam mana? Kata jadi juga. Pernah tak kita masak nasi dengan air laut? Waktu pergi piknik tepi laut, pernah? Kenapa? Sekarang senang, garam tak payah guna, eh? Tak sedap. Kita di Malaysia ni masyhur dengan air tawar. Betul tak? Air tawar. Asyik juga. Ustaz, tiup sikit buat air tawar. Saya kata air ni memang air tawar pun. Tapi kalau di Mekah, betul-betul air tawar. Di Mekah, kebanyakan pahit kerajaan Arab Saudi, dia ambil air di Jeddah, dia panggil miah tahliyah. Air suling, air tawar. Air laut tu dia proses-proses jadi tawar. Saya kata nak air tawar, pergi Mekah. Sebab asalnya air laut. Nah, Nabi jawab, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya bersih, bangkainya binatang-binatang laut yang mati boleh dimakan. Dua patah ni terjawab. Saya mungkin 1,000-2,000 soalan sudah dijawab kan. Alhamdulillah. Baik, kita balik pada kita pula. Kategori yang kedua, alat bersuci. Tengok dalam surah Suratul Maidah ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kamu yang telah terbatal wudu, sudah pergi ke tandas buang air, kemudian tak ada air, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwudu atau mandi, maka hendaklah kamu bertayamum. Nah, ini dua kategori alat bersuci dalam Islam ni. Berapa ada? Satu, air. Yang kedua, debu. Habis. Apa lagi yang kita nak guna? Tak ada lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, hadis berkenaan seorang badui kencing dalam masjid. Tengok nota di bawah tu, saya letak hadis ni supaya panjang, tuan-tuan tahu. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab badui berdiri dan kencing dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Masjid Nabi dulu tak ada kapet, tak ada lantai semin. Lantai dia pasir, batu-batu. Jadi orang badui ni biasa di kampung, dia nak buang air, dia buang ya. Dia masuk masjid, apa rasa nak buang air, dia pergi kat sudut mana-mana, dia buang kat situ. Senang. Dan maka orang pun pakat marah dia. Nabi kata, la tazrimu, jangan marah. Kalau kamu marah, nanti bahayanya lebih besar. Sebab bila dia berhenti kencing secara otomatik, nanti dia kena batu karang kan susah pula. Satu. Ataupun dia tak berhenti tapi dia lari keluar masjid. Kalau dia lari keluar, berapa luas kawasan yang dia gunakan untuk orang panggil dah kotor dia punya kawasan. Maka Nabi kita kata, mudarat yang lebih kecil daripada mudarat yang lebih besar. Maksudnya kita ni ada dua mudarat. Kalau ada dua, yang ni besar, yang ni kecil, maka kita kena ambil yang kecil, jangan ambil yang besar. Macam kita hari ni kan, dulu kita dah bincang tentang solat Corona 19. Sah kita jauh ke dekat? Saf, jarak di antara saf jauh. Mudarat tak mudarat dari sudut sunnahnya? Mudarat. Tapi kalau kita rapat-rapat, nanti mari corona berjangkit, lebih besar daripada itu dia panggil. Kalau ada dua mudarat, kita ambil yang lebih kecil. Maka Nabi SAW mengambil yang lebih kecil, biarlah dia sudahkan kencing dari situ, kita tidak mengganggu dari sudut kesihatan dan tidak memperluaskan apa dia, dari sudut kawasan yang kotor. Maka Nabi SAW beritahu, panjang cerita ni saya ringkaskan, Nabi kata, da'uhu wahariqu ala baudihi sajlan mimma'in au zanuban mimma. Maka Nabi SAW kata, biarkan dia sudah, kemudian ambil satu, tuangkan satu bekas air ke atasnya. Nah, mana kita ambil air, kita tuang, selesailah masalah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga dalam oleh Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita dalil bahawa air itu alat bersuci. Jadi oleh kerana kitab kita ini pendek, saya panjangkan sikit. Kalau tuan-tuan nak dengarlah kan.
Sekarang ni rumah kita banyaknya kapek. Kalau kapek yang gulung macam ni, selesai masalah. Kalau anak kita, cucu kita kencing, kita angkat kapek ni pergi kat luar rumah basuh. Ni kalau kapek yang lekat ni, macam nak buat? Ha? Potong. Ah, baiknya nenek. Aha, macam nak buat? Ada, saya pergi masjid bertampu semua. Dia kata apa? Salah seorang NJK masjid ni kuat sangat fekoh dia. Ada yang masalah, dia potong kapek, keluar pergi basuh. Tahi cicak jatuh sini, potong kapek, basuh, pasang balik. Bertampu dia punya kapek. Kata, baik tak usah pakai kapek, senang. Tak, kita pakai lantai atas min, apa-apa kita boleh basuh je. Nah, jadi fekoh tu kena lebih sikit. Jadi boleh kita, dia panggil, tuangkan air, banyakkan air, kemudian kita lap ataupun kita seduk dia, kemudian tuang lagi biar sampai hilang dia punya bau. Alhamdulillah, itu satu penyelesaian. Baik, tengok kitab kita muka surat 58. Oleh itu, kata kerja perintah, kan Nabi kita perintah tadi, Nabi kata apa? Sabbu alaihi, itu perintah, dia panggil fi'il amar, menunjukkan wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air. Jika memadai membasuhnya dengan tidak menggunakan air, sudah tentu tidak wajib membasuhnya dengan menggunakan air. Nah, itu dalil. Jika dibolehkan untuk berwuduk dengan menggunakan selai daripada air, sudah tentu tidak wajib bertayamum dengan debu ketika ketiadaan air. Itu dipanggil analisa dianya. Maknanya kalaulah ada perkara lain daripada air boleh digunakan untuk berwuduk, tentulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu. Tapi oleh kerana Nabi tak, Allah Taala tak beritahu, dia kata air ataupun fatayammamu, pergi cari debu untuk bertaharah. Selesailah kita para jemaah sekalian, itu dalam sudut kita nak belajar tentang alat bersuci. Alat untuk bersuci berapa jenis ada dalam syarak? Yang pertama air, yang kedua debu. Zaman kita ini tak ada kurungan tisu basah. Tisu basah ni adakah dia alat bersuci? Ha, ini bahaya kita ni. Ni setengah orang dia bawa tisu basah dia, bila dia pergi buang air tak ada air, dia kesak dengan tisu tu. Jadi ke tak jadi? Kita kata tidak sah dari sudut istinja yang kita akan bincang nanti insya-Allah dalam bab istinja. Istinja itu mesti sama ada dengan batu atau benda-benda yang keras ataupun dengan tisu. Tisu yang tidak basah. Tisu basah dia lebih meluaskan lagi dia punya jarak apa ni kotoran tu. Wallahu a'lam, nanti kita sampai tempat dia. Kita jangan langgar PKP. PKP kita ni kak. Baiklah. Ada ketika masuk tandas. Tandanya. Habislah kita selesai alat bersuci, kita sudah jumpa air sudah ada. Kemudian kita pergi kepada adab nak masuk tandas. Dah kita nak solat ni biasanya begitulah kan. Sebelum apa ni solat, kita pergi tandas, buang kotoran dulu. Kemudian kita ambil wuduk, kemudian baru kita solat. Disunat ketika hendak masuk tandas dengan mendahulukan langkah kaki kiri sambil membaca doa masuk tandas. Ha, cuba baca doa ni. Baca kuat-kuat nak dengar. Ha. Jangan tengok kitab. Ha, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ha. Kita nak masuk tandas ni, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Minta dengan berlindung Allah Ta'ala daripada siapa? Tengok ni. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu dari setiap kejahatan syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi syaitan ada dua kategori, ada jantan, ada betina juga. Cuma dia tak tulis kat pintu tandas tu, gambar wanita ke gambar laki-laki. Mana syaitan tu ada dua-dua. Ada tu lah orang perempuan, hati-hati nak masuk dalam tandas. Syaitan jantan pun ada juga dalam tandas orang perempuan. Baik-baik dah. Ha, jadi kita ingat. Maknanya syaitan tu ada jantan, ada betina. Pasal tu dia beranak juga syaitan ni. Maka kita bila nak masuk, kita baca. Kalau tak ingat, tulis je.
tulis, ambil tulisan ni lekat kat dinding tandas, ajar anak cucu kita untuk permulaan sehari dua. Lepas tu kena ingat lah, takkanlah setiap hari nak pergi masuk tandas kak, nanti dulu cari dalam beg dulu tengok tulisan ni. Ha, penat kita lagi ni nak baca apa tu makcik. Ada orang masuk tandas lah, ingat je tiga patah. Kali berkata, Allahumma inni a'udzubika. Ha, ingat dah tu. Masuk yang ketiga, minal khubusi. Kata, oh, ingat dah tu. Ha, tutup buku. Kata sekali, ha, tak payah tulis dah. Ingat belaka dah. Yang tak ingatnya apa? Ha? Nak baca yang tak ingatnya. Mungkin dia main sibuk ni. Hello, hello sini. Akhir kali masuk tandas. Pakar dengan telefon masuk tandas. Kita banyak masalah kita ni. Bila kita balik rumah, masuk rumah kita tanpa baca bismillah, syaitan akan masuk sekali. Ingat, kita nak sekat syaitan dengan cara mana? Dengan bila kita masuk sebut nama Allah, dia pun terhenti kat pintu. Oh, dia tak bagi aku masuk. Tandas macam tu juga, belum kita masuk, berhenti dulu. Kalau duk cakap telefon, berhenti telefon dulu. Jangan duk cakap dalam tu. Kan makruh cakap dalam tandas, kata tak ada benda darurat. Minta perlindungan Allah Ta'ala. Sebab kita ni tak tahu apa yang ada dalam tandas. Syaitan ada, betina ada, jantan ada, apa benda, benda-benda yang kita tahu. Kita minta perlindungan dengan Allah, iltija. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, kita akan selamat insya-Allah. Kalau perlindungan makhluk, tak usah cakap. Makhluk pun tidur macam kita juga, kan? Baik. Itu dia panggil bila kita dalam tandas, kita baca doa ini. Tengok dia punya nota nombor 2 dia tulis tu di nota syarah. Nabi kita SAW bila masa tanah dia baca doa ni, alhamdulillah hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ha, mana hadis tu? Hadis sahih. Tanda itu hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dan disunatkan ketika hendak keluar tandas dengan mendahulukan langkah kaki kanan sambil membaca doa keluar tandas. Apa kita baca? Ghufranak. Sepatuh ya, cukup tu. Ghufranak ya. Itu satu. Kemudian tambahan yang belakang tu, alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Baca alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Itu dua hadis, cuma dia gabung sekali. Tengok mana. Kalau kita nak pendek, kita nak cepat contohnya, ataupun tak ingat lagi yang kedua, baca satu dulu. Keluar aja kita kata ghufranak. Kata. Ingat dah. Alhamdulillah. Ingat belaka dah buat dia ni. Nah, tak ingatnya. Apa tak ingat? Kadang-kadang lah. Nak baca tu tak ingat. Itu yang kita bimbang hari ni. Ini semua yang kita dah ingat, kita kata alhamdulillah. Ya. Berapa kali? Kok Melayu? Kenapa nak baca kok Melayu? Hari ni kena ingat kok Melayu tu, ingat terjemahan. Ghufranak kata. Ikut. Ghufranak kata. Ingat dah kata. Nak baca kok Melayu apa? Kita orang Arab. Lidah kita lidah Arab. Arab mari sini tengok musabakah Quran, qari'ah kita kagum dia. Wallahi dia kata ajib Malaysia. Orang Malaysia ni pelik baca Quran lebih pada tu Arab bercakap sepatah Arab pun tak reti. Tak kata apa dia. Itu kehebatan orang Malaysia. Arab sebut dia kagum dengan bacaan kita, tapi dia pelik dengan kita tak boleh nak cakap. Oh, kita kata muni jangan duk main-main. Jadi kita baca ghufranak paling ringkas, ataupun itu tengok ghufranak sepatah tu riwayat lain. Nabi SAW apabila sudah keluar dari tandas, baginda membaca ghufranak, mana mengharapkan keampunanmu ya Allah. Hari ini dikeluar oleh Imam Abu Daud. Ada pun baca yang kedua, alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ha, ini panjang sikit, kena hafal lah ni. Tapi ghufranak tadi insyaAllah saya yakin para ma'ah sudah ingat. Tak, kadang tak ingat lagi. Kalau tak ingat lagi, kita nak suruh berdiri. Jangan duduk selagi tak kena. Semua mengaku ingat belaka. Dan tengok doa.
apabila sudah keluar dari tandas, Nabi membaca doa ni. Nah, cuma hadirin dalam Ibn Majah dan lain-lain, ada ulama katakan yang ghufranaka tu sahih, yang lepas pada tu daif. Tapi tidak salah untuk kita jadikan bacaan. Apa makna? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kekotoran dariku dan menyihatkan aku. Eh, kita ni kotoran tu kalau tak keluar, mana kita pergi? Hospital kita cepat-cepat, ambulans dah. Orang tak boleh kencing, na'udzubillah. Hospital dia sakit ni. Mana kalau dia boleh keluar dengan baik, ditandah di rumah kita, kita berdoa. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil azah. Segala puji Allah Ta'ala yang telah menghilangkan penyakit ini. Tak payah aku pergi hospital, tak payah ambulans bagi ambil rumah. Wa'afani. Dan menyihatkan kita. Kita ni kalau keluar, kita punya apa ni, barang-barang yang tidak diperlukan lagi tu, nah, yang besar, yang kecilnya, sihat tak sihat kita? Sihat. Nah, pergi dapur tambah pula nasi. Masya Allah, sabar. Boleh tambah sepinggan lagi. Itu bacaan masuk dan keluar tandas yang waris daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa. Kita ni kadang-kadang nampak simple. Bila benda simple, kita buat tak besar lalu. Oh, kita nak grand-grand. Ustaz mari mengajar bak ni ya. Oh. Anda jumpa satu kumpulan manusia ni, dia gelar ke ustaz-ustaz yang duk mengajar fiqh ni, dia panggil ulama haid dengan nifas. Oh, kenapa ulama haid dengan nifas? Ulama ni tak bercakap ha dunia nu ha ni ha ni. Kita kata ha dunia tu kamu bercakap dah. Ya ni aku bercakap. Nah, ini kita jangan pandai lekeh. Orang yang pandai bab taharah ni kita kata alhamdulillah, ini syarat. Syarat apa? Syarat apa? Sahnya ibadat. Jangan main-main. Kalau tak pandai bab taharah, solat kita mungkin tak sah. Ah, itu kita kata jangan perkecilkan. Setiap ilmu itu ada yang besar, ada yang penting, dan setiap bidang itu ada masa dia tersendiri. Kita tak boleh nak suka-suka nak kata ini lemah ini lah. Semua ilmu itu baik. Baik. Setelah kita keluar daripada tandas, kita nak bersuci. Biasa bersuci dalam tandas lah, tapi dia panggil tertibnya macam ni. Tertib macam ni. Istinja. Ma makna al-istinja? Oh, istinja tu makna apa pula? Tuan Syekh kita ni kata istinja tu dia tidak tarif. Jadi kita kena tarifkan dia. Al-istinja bermakna istinja itu iaitulah menggunakan alat untuk bersuci. Nah, itu dia panggil istinja. Allahu Akbar. Kita ni rajin belajar istinja daripada kecil sampai besar. Tapi ada di antara ilmu yang kita belajar saja dan kita tak amalkan. Ini yang kita nak belajar sini. Tulis. Makna istinja, izalatun najasah, menghilangkan najis atau merengankannya daripada tempat keluar kencing dan berak. Habis itu. Istinja itu maknanya kita hilangkan najis, kotoran ataupun merengankannya daripada tempat keluar air kencing dan juga air besar. Habis itu. Istinja ni ambil daripada kalimah an-naja. Istinja ambil daripada kalimah an-naja dengan mana al-khalasu minal adha. Membebaskan diri daripada segala penyakit. Ada kata ambil daripada an-najwah, iaitulah tempat tinggi. Sebab dulu orang kalau nak pergi nak buang air, dia pergi cari tempat tinggi-tinggi, dia duduk berlindung di sebalik tu. Ha, zaman dulu, zaman sekarang ni senanglah, kita dah ada bilik air, ada tandas kan, alhamdulillah. Maka hukum istinja, tanda pelajar, hukum istinja wajib, bukan sunat istinja ni, wajib, iaitulah beristinja dengan air. Ha, itu yang paling baik sekali, kita istinja dengan air. Ataupun kita belajar bahasa Malaysia, bahasa undang-undang, kalau diguna perkataan au atau, bermakna itu pilihan. Maknanya kamu manusia diberi pilih nak istinja dengan air ke nak istinja dengan batu. Dia bukan syarat tak ada air baru boleh istinja dengan batu. Lah, ada air pun tidak menjadi masalah, kita istinja dengan batu. Dia bukan macam tayamum selagi ada air, selagi boleh guna air, tak boleh berpindah ke tayamum suka-suka kan. Ay, aku malah bawa air hari ni, takut jam ke dah atas kereta payah-payah, kita bawa debu tak atas kereta, jam atas jalan raya ketika tiga mana-mana pun ambil debu solat atas kereta boleh lah. Maknanya
Dalam menghilangkan najis istinja, dia guna perkataan au. Kita boleh guna air ataupun batu. Maknanya boleh pilih. Kerana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yastanji bi thalathati ahjar. Dan hendaklah dia beristinja dengan menggunakan tiga biji batu. Ya, tengok dalam nota tu nombor 4, panjang sekali hadis itu saya dah letak. Tuan-tuan boleh bacalah. Ana nak ambil tajuk kita je. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, "Wal yastanji bi thalathati ahjar," hendaklah kamu beristinja dengan tiga biji batu paling minima. Kalau tak cukup tiga, lima. Nah, contohnya tiga tak cukup lagi ni tak kering, tambah dua lagi. Nah, kalau tak cukup lima, tujuh, tak cukup lagi was-was. Kan? Oi, siapa selori batu tak cukup lagi. Itu was-was nama dia lah kita. Dengar cerita orang was-was. Dulu cerita dah, hari ni cerita pula. Seorang ni mandi. Mandi dalam sungai. Dia mandi junub. Mandi naik, mandi lagi, tak sah dia kata. Sampai setengah hari tak boleh naik, orang petangkap dia. Pergi jumpa tuan guru. Tuan guru, sah kau tidak mandi junub dia ni? Tuan guru kata, mau mandi pada apa lagi? Pagi tadi lagi sampai hari ni baru tak naik-naik lagi. Dalam sungai, bukan dalam paip. Tuan guru kata, mu ni solat pun tak payah dah. Kenapa? Ni bukannya was-was ni, gila dah orang setara ni. Mandi dalam sungai tak sah lagi, apa benda yang kita nak laginya? Kan? Ha, jadi was-was itu bahaya, na'udzubillah. Baik. Artinya, oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan batu kurang dari 3 biji. Kurang dari 3 biji tak boleh, maknanya kita nak paling kurang berapa? 3, 5, 7, begitu keadaan. Dia panggil angka ganjil. Witir. Witir itu makna ganjil. Namun adalah lebih baik beristinja dengan apa? Beristinja dengan menggunakan kedua-duanya. Itu lebih baik. Iaitu air dan batu. Guna air dengan batu. Mana kita ambil batu dulu, buat dia punya kesan-kesan, baru basuh dengan air. Itu yang paling baik, paling afdal. Kemudian tahap yang kedua, air saja. Tahap yang ketiga, batu saja. Baik. Mana dalil? Tengok dalil ini. Namun yang lebih baik adalah beristinja dengan menggunakan kedua-duanya, iaitu air dan batu. Allah SWT telah memuji orang-orang Quba. Di mana Quba? Mana Quba? Heh? Mana? Madinah dulu. Kan dia panggil Masjid Quba. Quba sebut betul-betul. Qaf, Ba, Alif, Hamzah. Quba dengan Q. Quba. Kita ni orang Malaysia, kalau kerbau, orang panggil kerbau. Kan? Orang Kelantan, kalau kerbau, dia panggil Quba. Jadi orang Kelantan sedap. Quba. Kenapa Quba? Kerbau. Jadi dia pergi Masjid Madinah. Oh, dia kata ni Masjid Quba ni. Hei, kata Masjid Quba duduk bendang. Ni masjid. Jadi kita sebut Quba. Sebut nama Quba. Nabi kita SAW sampai di Quba hari apa? Daripada hijrah. Tadi kita sebut hijrah tadi. Hari ini dah sejarah. Nabi sampai di Quba berapa hari bulan? Ada riwayat mengatakan 8 Rabiul Awal, tahun yang pertama hijrah, bersamaan dengan 23 September 622. Tulis kita. Tanya pula lepas ni kena jawab. Itu dia panggil Masjid Quba. Allah Ta'ala memuji orang-orang Quba yang beristinja dengan menggunakan batu, kemudian diikuti dengan menggunakan air, dengan firman Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu, yakni Masjid Quba, ada lelaki yang suka mengambil berat, yakni membersihkan, menyucikan dirinya
dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Nah, jadi dipuji, kata ulama tafsir Allah Subhanahu wa taala, tengok nota yang keenam di bawah tu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Quba. Di dalam masjid itu, jadi masjid Quba ada laki-laki yang suka mengambil berak, membersihkan, menyucikan dirinya. Maka Nabi kita bersabda, mereka beristinja dengan menggunakan air, lalu turunlah ayat ini tentang mereka. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil mangkap kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa? Kepada orang-orang Quba dan orang yang mengikuti jejak langkah dia. Kita kata alhamdulillah, kita orang Malaysia ni istinja guna air. Tanda. Saya nak tanda, nak tanya hari ni, jawab betul-betul. Sepanjang hidup muslimin dan juga muslimat, belajar ilmu istinja ni daripada bila lagi? Sekolah rendah lagi, prasekolah lagi. Berapa kali sudah beramal dengan istinja dengan batu? Ha, berapa kali dah? Tak pernah. Ha, tulis. Itulah ilmu yang satu-satunya ilmu yang kami belajar sudah berpuluh tahun tak pernah amalkan. Ha. Kalau orang tanya, ilmu tak beramal ada tak? Ada. Apa dia? Istinja. Ana pergi ke China. Negara China. Pergi dengan tuan-tuan guru pondok negeri Kelantan, kerajaan Kelantan bawa pergi melawat. Di China ni dalam tandas dia tidak ada pahit. Kita nak masuk, dia ada teko, ambil satu teko air bawa masuk. Itu yang ada. Jadi kita ni tak biasa dengan penggunaan yang sedikit, mereka lebih ikut sunnah. Kan Nabi kita mana wuduk dia pun satu cupok ya, mandi dengan segantang kan. Allah masya-Allah. Tuan guru hak pakai jubah ni enggak habis jubah ni. Dengan apa air mineral alit ni tiga botol pegang tangan lagi. Kata kenapa tuan guru? Dia kata inilah ilmu yang kami pernah belajar dan pernah hajar berpuluh tahun tak pernah beramal dengan dia. Ilmu apa? Ilmu istinja. Habis cerita. Panjang lagi cerita tu. Ada lagi ilmu yang kita tak beramal. Ha? Ha, tapi ilmu ni tak beramal. Baik, sekarang ni saya rasa ilmu ni kita sudah beramal sebenarnya. Cuma tuan-tuan puan-puan tak perasan. Tulis itu. Para ulama juga telah mengatakan bahawa istinja itu bukan hanya dengan batu. Kita boleh beristinja juga dengan sebarang benda yang keras yang boleh menghilangkan najis. Di antaranya khirqah. Khirqah ni panggil kain buruk. Maka di zaman kita ni orang tak bawa kain. Orang bawa tisu tandas. Jadi alhamdulillah ulama semasa mengatakan kita boleh beristinja dengan tisu dalam tandas. Habis cerita boleh. Ha, jadi kalau kita masuk tandas, setengah-setengah hotel ni tak ada pun tempat nak basuh kencing. Habis pakai tak basuh lah. Wah, oh, sudah lah aku tak solat dah lagi ni. Nah. Lah, tisu tandas yang keras tu kita apa ni, gotel dia. Oh, kalau kata gotel apa nak? Gapo dia gotel? Payah nak terjemah eh. Ha. Kita konyokkan dia, buat tiga bucu. Serik kali yang pertama. Bucunya pula serik yang kedua, yang ketiga campak keluar, habis cerita. Boleh, oi, nak solat macam mana tak basuh? Subhanallah, Nabi istinja dengan batu tak basuh, boleh solat. Kenapa kita tak boleh? Ha, kita masalah kita perli kawan-kawan. Geng-geng tu geng tak basuh tu. Nah. Wal hanya dia belajar dah istinja ludu pada kita lagi. Dia pakai tisu tak basuh pun. Dia pun tak mau juga bertepek kat seluar dia tu kan. Baiklah. Kita jangan bincang hak orang, kita bincang hak kita. Maknanya para jemaah sekalian, sah kita gunakan tisu kering. Ingat, bukan tisu basah. Sebab kalau kita nak guna tisu basah, kita kena basuh. Mana dalam tisu basah mana ada air dia, kan? Maka itu dia panggil. Wallahu a'lam. Tamatlah kita dalam bab perbincangan at-taharah, persiapan at-taharah, iaitulah alat dia, apa dia? Air dengan debu. Kemudian setelah kita ada alat, kita pun nak pergi istinja, nak pergi apa? Pergi bersuci daripada najis. Selesailah kita, sama ada kita guna air ataupun kita guna batu ataupun kita guna perkara-perkara yang seumpama dengan dia. Cuma Nabi kita larang
jangan guna istinja dengan tulang. Dua sebab. Yang pertama, tulang tu kadang-kadang tajam. Kalau tajam apa jadi? Wei, keluar. Orang nak suruh pergi kering, kita keluar darah pula. Lak. Yang kedua, yang besarnya yang disebut dalam hadis, iaitulah Nabi kata fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Tulang itu makanan saudara kita daripada jin. Jangan duk kacau dia. Sebab tu saya gurau kalau buat sup tulang itu janganlah kikis semua daging tu. Tinggal-tinggal agak kejin sikit-sikit. Dah. Ni agaknya kikis habis kau ni. Dah. Kita ingat kawan kita nak makan juga dia pun. Jin satu masa dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah sungguh Nabi kita kuliah, Nabi kita mengajar. Jin pun berkata, "Ya Rasulullah, tak ada ke makanan?" Dengan cerita jin ni, "Tak ada ke makanan?" Nabi kata apa? "Semua tulang yang disembelih dengan nama Allah, kambing ke, lembu ke, unta ke, ayam ke, maka itu adalah rezeki kamu." Makanan jin. Jadi kita jin pun yang Islam dia tak makan yang tak sembelih. Jadi saya duduk fikir bila baca hadis ni, saya kata kita manusia dengan jin lebih kurang ya. Tak. Nak masuk tadi ada apa kat luar? Ada dah makanan. Tak. Bawa bekal dah mari. Jin pun minta juga bekalan. Cuma tak tahulah dia tapau ke tidak, itu cerita lain. Alhamdulillah, tamatlah kita bab yang pertama dalam masalah pembahagian air dan istinja. InsyaAllah.